to see the world in action. What we can be, life with no distractions. No, 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 no. Get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, body. Halo traveler, selamat datang kembali di Traveling Giving. Seperti biasa, masih bareng saya Herena Ramdan. Kali ini saya bareng keluarga jalan-jalan lagi ke Nemo Highland, Pangalengan. Ini adalah video kedua kita mereview dan jalan-jalan ke Nemo Highland, karena sekitar setahun yang lalu saya pernah ke sini juga, tapi kondisi sebelum grand opening. Sepertinya sih sudah banyak perbaikan dan penambahan fasilitas di sini. Seperti akses jalan sekarang sudah bagus dan rapi, aman dilintasi mobil-mobil besar sekalipun. Iya, sampailah kita ke area parkir. Seperti yang teman-teman lihat, area parkir di sini sangat luas, bisa menampung banyak mobil kecil dan mobil besar seperti bis untuk rombongan. Tapi sayang sekali area parkir di sini masih berupa tanah berbatu. Meskipun demikian masih aman kok untuk kendaraan. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bangunan kaca ini. Ada apa aja sih di dalam sana? Oke, di gedung ini terdapat Nemo Tiket, tempat pembelian tiket masuk ke Nemo Highland ini. Adapun harga tiket masuk reguler untuk dewasa adalah Rp35.000, anak-anak 4-10 tahun Rp25.000. Selanjutnya di ruangan ini terdapat ruang informasi, tempat oleh-oleh, kafe, dan ada juga food court Nemo Highland. Nah guys, karena kita kesini siang hari pas azan zuhur, sekarang kita akan menuju musola melewati tempat makan ini. Bu, tangganya di sana bu. Nah, ini adalah musola Jabal Al Ghani di Nemo Highland, Pangalengan. Nah, buat teman-teman yang mau naik ke atas, disarankan mending beli makan dulu di sini, biar nanti pas main di atasnya kuat. Di sini terdapat aneka makanan berupa nasi ataupun cemilan dan minuman dingin. Harganya pun gak bikin kantong bolong, guys. Oke, setelah puas menikmati makanan, sekarang kita akan naik mobil ontang-anting menuju ke area atas Nemo Highland. Okay.
Itu naik mobil. Mobil kecil. Nah, guys, ini dia mobil ontang-antingnya. Bisa bertiga? Oh, ini nih. Tiketnya. Ya, ntar di atas ya. Oke, siap. Nah, silakan muat di depan bisa. Udah masih muat, masih. Megang ke sini. Ini adalah view saat kita melewati trek menggunakan mobil ontang anting. Hati-hati, tunggu. Oke. Up. Ada mobil lain. Mobil lain. Mana ya? Ke atas, ke sana. Mana? Oh, baru segitu capek. Berat ayahnya. Sini ya tuh gendong sama ayah. Aduh. Ini sama ibu. Kan udah makan ayam geprek. Dari pemberhentian mobil tadi, kita harus naik lagi ke atas menuju gerbang pengecekan tiket. Di sini kita tinggal scan aja tiketnya. Dan ini dia Nemo Highland Pangalengan. Di area depan setelah kita scan tiket masuk, kita akan melihat Santorini Cafe dan tenda-tenda Indian ini, guys. Buat yang teman-teman lihat, selain di sini view-nya keren banget, di sini juga terlihat sangat bersih tanpa sampah karena disediakan banyak tempat sampah di setiap area. Oke, sekarang kita akan menuju ke jembatan kaca ikonik sepanjang 150 meter berbentuk U. Dari atas sini kita bisa menikmati pemandangan kebun teh, pegunungan, dan situ Cilenca, guys. Di jembatan ini juga kita bisa pos-posin foto-foto atau bikin video. Nah, buat yang bawa anak harap selalu dalam pengawasan ya. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Wah, ternyata sekarang di sini terdapat gelas Sky Bridge. Nah, ini bayar nama berapa? 10.000 per orang. Sepuasnya. Sepuasnya kalau sepuas. Kasih ya. Untuk masuk ke sini kita hanya membayar Rp10.000 per orang sepuasnya. Setelah puas foto-foto di Glass Sky Bridge tadi, kita sekarang menuju ke ujung jembatan yang terdapat tulisan Nemo Sky Bridge. Oke teman-teman, setelah kita puas bermain di jembatan, saatnya kita bersantai dan foto-foto di area dek dan jaring di bawah jembatan kaca. Di area ini kita bisa bersantai sambil menikmati cemilan dan minuman yang dijual di tenan-tenan makanan di bawah. Nah, khusus di jaring ini harap berhati-hati ya, apalagi kalau anak kita pengen ikut juga.
buat teman-teman yang mau ngopi-ngopi bisa mampir ke Shady Cafe ini. Dan setelah puas foto-foto dan jalan-jalan di area ini, kita bisa duduk-duduk santai sambil beristirahat di sini. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Teman-teman, ternyata nggak kerasa waktu udah sore dan perut sudah mulai lapar lagi. Hey, jangan khawatir, di sini terdapat Santorini Cafe ini, guys. Kita bisa memesan makanan dan minuman sambil menikmati pemandangan sekeren ini, guys. Setelah makanan habis, lanjut lagi kita foto-foto di Santorini Cafe ini. Wah, ternyata sekarang di sini terdapat wahana Flying Fox, guys. Oke, karena hari sudah sore, saatnya kita turun lagi ke bawah menggunakan mobil ontang-anting lagi. Dan buat teman-teman yang mau membeli oleh-oleh khas Pangalengan, bisa langsung belanja oleh-oleh di sini ya. Tunggu-tunggu, sebelum pulang, mending kita cobain dulu virtual reality ini, guys. Kayaknya seru banget nih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan yang belum subscribe dibantu subscribe. Bye, assalamualaikum.